Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum Sabam Sirait, anggota DPD RI dan MPR RI periode 2019 sampai dengan 2024, putra dari Bapak F.H. Sirait almarhum yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 22.37 waktu Indonesia Bagian Barat di Rumah Sakit Siwam Karawaci, Tangerang karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam bakar. Jakarta, 3 Oktober 2021, Inspektur Upacara Bambang Susatyo. Sanggup.